Wah, kayaknya politisi-politisi PDIP lagi pada PDKT nih sama Prabowo. Ya gimana enggak? Dua politisi dari PDIP, Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko, secara berurutan ketemuan sama Prabowo. Effendi Simbolon lebih dulu diundang Prabowo ke acara Pungguan Simbolon Dohot Poruna Indonesia atau PSBI pada Jumat 7 Juli 2023. Kemudian Budiman mengunjungi Prabowo pada Selasa 18 Juli 2023. Untuk soal Effendi Simbolon, PDIP sudah klarifikasi. Tapi gimana soal Budiman ya? Beberapa pihak bilang kalau pertemuan antara politisi PDIP dengan Prabowo mengindikasikan kian terpecahnya barisan internal PDIP yang saat ini mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDIP. Apalagi sebelumnya Budiman menggarisbawahi pentingnya seorang pemimpin yang berlatar belakang militer, senior dan berpengalaman menghadapi ketidakpastian global. Ya, otomatis hal ini menyiratkan secara jelas dukungan politiknya terhadap pencalonan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Menariknya dalam pertemuan Budiman dengan Prabowo, pihak PDIP sendiri ngaku kalau nggak tahu menau. Karena itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat minta Budiman Sujatmiko buat jelasin alasannya menemui Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Jarod juga bilang kalau semua kader PDIP wajib mengikuti keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang udah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Berkaca dari Effendi yang sudah lebih dulu dipanggil PDIP karena adanya komunikasi dengan Prabowo, Effendi sih mengklaim kalau pertemuannya dengan Prabowo semata-mata hanya untuk mendengarkan gagasan Prabowo jika nantinya Ketua Umum Gerindra itu jadi presiden. Meski bahasanya agak-agak sensitif ya, tapi Effendi dengan tegas menyatakan bahwa dukungannya tegak lurus untuk Ganjar Pranowo.